Assalamualaikum pemirsa. Oke, pada video kali ini saya ada servisan STB rusak dari subscriber atau follower saya di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Oke, langsung kita buka. Oke, metrik Apple HD merah. Untuk remote tidak dibawakan ini, cuma STB-nya saja. Langsung kita colokin. Ini kata pemiliknya, rusaknya tampil di display 000, angka 04 kali ini. Ya, boot. Oke, dan setelah on di display hanya angka 0000. Ini saya belum pernah mengalami untuk keluhan penyakit seperti ini. Oke, nanti kita pasang di TV seperti apa tampilannya. Oke, dan untuk lebih jelasnya seperti apa tampilannya, kita menggunakan TV tabung ini merek Sharp. Kita pasang untuk cek AV-nya, cek RCA. Antena kita pasang dan langsung kita colokin stekernya. Ya, sudah boot dan ternyata bisa tampil logo ini metrik. Kita tunggu. Ini biasanya untuk metrik merah agak lambat loadingnya. Dan bisa tampil di gambar Apple-nya. Oke, 0000. Oke, dan ini ternyata no radio channel. Maka dari itu di sini ada tampilan 0000. Ini sepertinya tidak rusak ya. Saya kira saya belum pernah mengalaminya, ternyata saya sudah pernah ini. Jadi ingat saya melihat tampilan ini. No radio channel. Ini berarti posisinya bukan di siaran TV. Ini mungkin yang punya salah mencet remote. Oke, kita ambil remote-nya. Saya punya remote Goldsat Sonic ini yang bisa kita pakai juga untuk metrik karena sama. Dan kita lihat tombolnya, di sini ada tombol radio. Ini kemungkinan besar yang punyanya salah memencet tombol ini. Kita coba, kita tekan tombol radio ini. Tombol yang ada tulisannya radio ini. Oke, sudah berubah ke siaran TV dan ternyata tidak ada masalah. Dan di sini sudah berubah channel 0006 atau channel nomor 6 ya. Kita lihat tampilannya. Oke, nomor 6 iNews. Dan kita coba lagi, kita tekan tombol radio, maka akan seperti itu tampilannya seperti tadi yang dianggap oleh pemiliknya STB-nya rusak. Ini hanya salah memencet tombol radio seperti ini. Kita praktekkan. Oke, seperti ini ya. No radio channel. Dan di sini tampil 0000 dan yang punya ini bingung, dikira STB-nya rusak. Begitu dimatikan, lalu kita hidupkan lagi. Kita tunggu coba. Oke, begitu kita hidupkan pertama kali, tentu saja akan tetap di radio ya. 0000, no radio channel. Dan pemiliknya menganggap STB ini rusak. Kita rubah lagi ke TV dengan memencet tombol yang tulisannya radio ini. Oke, sudah fix ya bahwa ini STB-nya baik-baik saja, tidak ada kerusakan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.